السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني ادم بالعلوم والاعمال. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الجلال. وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الافعال والاقوال والاحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على كل حال في كل حال. wa ala alihi wa ashabihi ahli sunni wal kamal amma ba'du Ganggu ta'zimi simbah Ki Haji Mustafa wa kibar Ki ketua dan seluruh pengurus lembaga Mambaul Ulum Bapak Ibu Kepala PAUD RA MI MTS Mambaul Ulum beserta Bapak Ibu Dewan Guru staf karyawan karyawati juga petugas TU tukang usung-usung tukang urek-urek Bapak Ibu wali murid, hadirin hadirat yang kami dipun muliakan serta yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anak sekalian, generasi harapan bangsa, harapan agama yang baru lulus madrasah sanawiyah terutama Nun Sewu Bapak Ibu, jenengan pun gak ada anggapan lek putrane sampun lulus madrasah sanawiyah tapi harus beranggapan putran putrine 6B lulus madrasah sanawiyah sebab sampun lulus kali nembe lulus niku benten nek sampun lulus iku berarti wis rumongso cukup ora butuh tambahan maneh nek b lulus berarti sek butuh tambahan sak ake Betul kali seneng pundi jenengan duwe duwe sampun kali juta kalih duwe 6B Satu juta nek sampun kalih juta iki yes, luweh-luweh ora butuh tambahan tapi lek 6B satu juta masih ada kemungkinan tambah terus tambah terus tambah terus masalah ngeramu anak didik anak gula wentah anak sami tergantung anggapan penjenengan jenengan dua anak sampun kalih karun dua anak 6B 14 niku ramutane enteng 6B 14 nek sampun kalih rumong sawis kaboten biayai kaboten bandani tapi nek 6 b 14 tambah sak lusin kasih saya sanggup. Kulo nerusno ketua pengurus kalau wau Dungakno anak sesuai tuntunan agami mugi mugi dados anak sing solih solihah. Button di no anak sing sugih bondo dunyo. Button no mugo sekedar pinter mawon tapi solih solihah dari opo wai dati petani, petani sing solih. dadi pedagang, pedagang sing solih. dadi pegawai, pegawai sing soli, dadi apa wae pinter mawon nek boten soli, niku malah ngerusak podo-podo malinge, maling goblok, karo maling pinter, niku bahaya bunti. bahaya sing pinter, maling goblok, niku paling sing dicolong mentok, bebek, pitik tewel, peda hotel kotang tipe me, maling goblok tapi nek maling pinter ah mbok ndase wong sumur gung lo dimplok ibu bapak kula mbaleni mawon masalah anak niki penting wong randu anak niku susah terutama lek mpun sepuh ora ana sing ngeri sak enak-enake ngenger dulur sik gak kaya ngenger anak jadi randuwe anak niku susah tapi dua anak kok nuwakal luwe susah maneh mergo ngeramut anak nakal iku gampang ngeramut wedus nakal saman kok duwe wedus nakal males ngeramut gampang solusine saman kayak nuwong akeh senggelem ngurumat andum badi badi sak juta lima ratus ding badi rong juta sak juta ding didol ya payu dadi duwe, dibeleh digorok dimasak daging enak kare guli rawon sate enak kabeh iku nek wedhus nakal tapi nek anak nakal kayak nawong sopo sing gelem ngrumat ngerasa nong rumat wong ketok iku kudu nyiset moto didol Yorapayu ora payu tuturi mesti membantah diajar mewek digua balik mulih. mbok kon minggat arah budal jarno urip isini-sini wong gerang arep dipateni dosa apa dipendem bocah isek melorok dibalik nomen dalane wis kadung ra sedeng sama ora percaya ngrumat anak nakal kuwi gampang ngrumat wedhus nakal umpama kula duwe wedhus nakal wedhusku lanang gede dhuwur berok tapi nung wakal metu kandang mboten pamit kula pancen wedhus nakal dadi ora pamit melebu kandange tangga ora permisi Akhire wedhusé tangga sing wedok do meteng dhewe Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Tambah seneng ora ngira katik muring-muring eh, iki kurang ajar wedhusé kiai ora duwe akhlak. Ora diulangi tata krama to ya wedhusé dipajangi kabeh Tambah seneng tangga kula niku manggi kula. Pak Yai matur Pak Yai. Wedhusé jenengan sing berok lanang. melebu kandang gula saat ini kula gula seng wedok meteng limo doa akan lancar pak ya ingin nek mana kabin jenengan tak payi situ jenengan ijan barokai orang terima uang itu saat wedus wedus yang barokai terus sampean dua anak lanang gawe dedur yobero nawakal metu kau mah ora pamit uang tua melebu main tonggo ora permisi akhirnya aneh tonggo seng wedok meteng apa kira-kira tonggo sampean medhoki sampean terima kasih atas pejantannya. Lah niki kula aturna riyen soale ngapunten Bapak. Ngramut gula wentah didik anak zaman saiki benten karo zaman sien anak zaman sien ku manut-manut kalih tiang sepuh gini apa gini? mergoyki wali ing zaman zaman Kiwis moak-malik sing tuntunan dadi tontonan sing tontonan malah dadi tuntunan sing ngapik dielek-elek sing elek kadang dianggep apik Malik kula takon mesine cara aturan cara aturan sing bener niku wong tua manut anak nopa anak manut wong tua tapi zaman saiki pratekke anak manut wong tua nopa wong tua sing manut anak, Enggak ngelel dolondong-dolondong sampeyan nggone. Zaman saiki iku kuwalik, wong tua manut anak. Nganti ana paribasan kebo nyusu. Padal gudel rong metu susune. Susu Biyen rabi apa jare wong tua, rakenal rading. Kawinan dadi manten lungguh singkur-singkuran. Sing lanang mences rono sing wedok rono. Tapi ben ya procaat-procaat. Manut saiki sampean duwe anak perawan lan tari rabi. Nduk, Sama tak olehno kaya nduk ya Mah Bu, mah aku ora seneng cah jembures ngono Aku ora seneng, Mbok banta. Manut Ibu biyen oleh bapakmu manut mbahmu, nyatane saiki uripe penak, ora ono wong tuwa kepengin jlompar ngono anak, ora manut mau bu emoh aku seneng lek saman makso solikin kon rabi sampean anak saiki ya Allah biyen anak kok dituturi cung nduk aja lungguh bantal ndak nggarai udunen bocah biyen rawani Pak lungguh bantal padahal niku asline namung pendidikan akhlak tata krama wong bantal ku nggone sirah kok dilungguhi bokong gak ilok, gak apik anak saya ini mbak tuturi ngono nduk aja lu bantal ndak udunen bu jere sopo ngomong super base yang bantina lu bantal yur aneh yang udunen Bocah perawan bian dituturi nduk wiki perawan aja mau tubar maghrib mudah dimplok betoro kolo betoro kolo ini kan minal jinnati wanas ada betoro kolo tradisional onok betoro kolo modern onok betoro kolo teko jin onok betoro kolo teko menungso Ana Bathara Kala sing balane gendhong, ana Bathara Kala sing doyan lontong. Iki carane ngadepi ya ora padha. Nek Bathara Kala balane gendhong gampang. Wacano ayat kursi mesti kobong. Tapi nek Bathara Kala sing doyan lontong kuwi musoye ora ayat kursi, ayate tinggal kursine junjung sawatna Bathara Kalane. Prawan biyen rawani-wani metu maghrib, magrib wedi dimplok Bathara Kala. rawan saiki, mbok Tuturi, Nduk, jam itu per maghrib, tidak timplok petara kala beneran itu Bu, aku sudah sewa ingin timplok petara kala, tidak timplok emplok padahal ngapunten Bapak Ibu, saya pun sering matur barang dunia, kenikmatan dunia yang sakit jenengan nikmati kapanpun, dimanapun setiap saat dunia akhirat iso dinikmati ini gue namung anak solih solihah, liyane anak solih solihah barang dunia niku raiso sama nikmati setiap saat namung sakit dinikmati pada saat-saat tertentu contoh jenengan gak ada omah api omah api ini iso jenengan nikmati itu pada saat jenengan noma iso nikmati api omah eh, jenengan metu ini ku biaya carane nikmati ora kenek dinikmati sampeyan duwe panganan enak iso sampeyan nikmati panganan enak wilek sampeyan waras Jajali hilate saman ledeh apa mana hilate saman melentung sak pentole mik terus cangkeme piye modele bisa enak enak panganan gua bapak bapak ngapunten ngapunten jenengan di bojo wayu iso pak sampai anik mati bojo ayu wilek sampai an sehat iso nikmati bujo bojo ayu saman gering ya lenger lenger apa mana sama nanyangan nyangan ya bro bojo nganggur bisa werengen bareng ngono. Tapi lek anak saleh ya Allah kapan pun di manapun iso kita nikmati. Saman ditakdir Allah dadi wong sugeh, duwe anak saleh seneng, bandane ora rugi ngeragati ora iman. Mergo anak iso mikul dhuwur mendhem jero asmane wong tuwa. Saman ditakdir Allah dadi wong melarat di anak soleh, senang soalnya anakku nek soleh, solehah, iso ngelibur wong tuane wong tuwo kok susah mikir butuhan, susah mikir ekonomi, nek anak esoleh, wong tuane dilibur bapak jenengan kok susah topa, nopo sing penggali cong, cong jenengan wong tuwe, yo mikir no anak, mikir no awakmu Bapak ampun sangat-sangat Bapak, kula mboten yang nyusahno tiyang sepuh. akan Bapak, kula sekolah e saged lulus, saged nyambut damel malah kula niki pengen mulyakno jenengan. Menolak wade matine wong tuwa ndek anak kaya ngono. Tapi nek anak ora saleh, wong tuane susah ya ora kok dilibur, tambah disuwentake kok. Woi kok lengar lengar mikir apa ta Pak Arjuna. Jenenge wong gerang ya mikir delondong. Enggak mikir dapuramu mikir sapa. Sing mbok pikir apa? eh konco koncomu kita e pedai motor kok anyar anyar yo bapak ki pengen nukok no iya pak pengen nukok no beda motor aku duit gambar rungkel lah ya jenuh ya Allah sampan waras nde anak soleh seneng ini mau sing putrane diumum oleh rengking masya Allah hati ini buang gak anakku masya Allah mergo anak rengking Ngantek sing umumno iki lho anake rengking, kuwi maca iki karo untune diketokno ngono. MPLENGA, PLENGEH ngantek ora iso mingkem. Mingkem delok mbethar neh, tar. Wong tak delok bareng umumno iki mlakune langsung tering-dering seje. Saking ayeme perkara anake rengking. Nowong liyane nek maca karo metenteng. bareng wayai Bilkis Maila siapa kau muka? Bilkis Maila Sal -sabila. binti Bapak Muallin Nuri. Ya Allah, ayo Sama nontonyo, saman, non saman loroi lo, loro nemen dia anak soleh seneng, Bapak ibu, anak kau nak soleh yo, ya. kau nate ngertos, anak uang tua, loro nemen, opname ten rumah sakit dipus iso goyang-guyu mesem ora krasa lorone mergo apa delok anak-anake do nunggu ikhlas-ikhlas lorone ora krasa nek anak ora saleh wong tuane lara yen pinggire tapi nyaprut karo majucu nempakane wis nglethak megap-megap iki lho sik digremengi mulane apa mulane Pak ba. mulane badok apa kok Anggeten menak gering kuwi lara. Wis diomongi ora leh mangan iwak wedhus sing diuntal. Kepengin semper kekan polahan. Jaluk neh ta piye tak tekno sate tak loh teh. Saman nonyo iki lho anak saleh seneng. Ngene iki anake sampean sing prestasi seneng anake sampean kok khataman Quran no masjid no musolana mau Quran ku fasih tartil tajwid bener lagune enak jenengan pireng anakku kayak sing ngaji alhamdulillah ya Allah kulon jenengan paringi anak kok api engono jajal saya ki anak esaman metu konjobo atau kan nomahi langsung eh biar al mendemu eh biar menurut hatimu masih agak nang bongko ya cang ini <coughs> Ngantek sampean pun ten alam barzah. Sampeyan wis no alam barzah. Anak saleh iso di nikmati. Allahumma ala Muhammad. Kula baleni mawon Bapak Ibu. Amale anak lakone anak sing ten donya. Niku disuguhno wong tuane sing no alam barzah. Makane lek putrane jenengan kok apik-apik, saleh, sholi, salihah, ahli ibadah, amal kesaenane kata jenengan walam kubur otomatis oleh BLT bantuan langsung tunai oleh subsidi ganjaran terus orang ono انتهe ngantek hadis digambarno wajhadu wajahnya putih cemerlang mencorong sing lanang mundak gagah banteng-banteng sing wedok mundak ayu oleh kiriman subsidi terus sangko anak tapi sebaliknya eh, ini anak yang beling-beling buwetik-buwetik nakal-nakal orang tua ini walang kubur ya wireng-wireng burek-burek mereka sangking panjen, pancen ayamnya nambahi rupa to. lah susah wih nyuda rupa ada oh, orang lanang rapat yang ganteng dan suga ya mencorong kalau ini suga hati ini kan ayam senajan rapat yang ganteng dan suga mencorong, nguyu ya biar cowetong Wong lanang go anteng nang melarat, hmm, ya kaya TV rono antene ngono. Kepyur kabeh ono. Lu ono bocah wedok iki prawane ya biasa, ya rayu, ayu, ya trimo luwung ngono terus dirabi wong sugih kan atine ayem, ya malah Mau mauwa to ono, sikil-sikilane apik ngono nang. Ah papane malah kewenceng prawane biasa, ya eneng. beca wedoki prawane wayu neng dirabi wong mlarat ngono malah jeber kabeh nek mlakune iso ndeger-ndeger kaya pitik angrem underdle ngelokro kabeh no alam ngono nek e putrane sampeyan ahli ibadah ya Allah jenengan tambang gandeng tambang gandeng tambah ayu tambah ayu saking bungae dadus putrane jenengan kok khataman Quran ngono ku jenengan no alam barzah ya oleh kiriman ganjaran khataman Quran putrane jenengan poso jenengan malam alam kubur oleh kiriman ganjaran poso putrane jenengan wiridan jenengan no alam oleh kiriman ganjaran wiridan putrane jenengan kok e lunga haji iku jenengan no kubur oleh kiriman ganjaran lunga haji padha karo anak sampean putrane sampean kok tahajud Sama nolong kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Putrane sampean kok mendem, Nah, kowe kowe no ana kuburan ya oleh kiriman towak kowe. Grojok karo malaikatmu. anak anakmu kok kopek, mbanting kartu neng ni ngono Ya mbok kok ni kartu pi aku ya ora cetok. Nek gak ngono mesti karo miso. Enggoh. Nyo, balak pentol cekeken. balak 7 modyor aku taun nuturi ya dibantah to Pak ening wong remi mbantinge kertu karo miso tak tuturi Kang mbanting kertu ya mbanting kertu to Kang tapi aja karo misah la terus pundi to yi ya mbanting karo maca selawat no apik sallallahu alaihi Muhammad astagfirullahalazim la kok nek kartu nem mati innalillahi wa inna ilaihi raji Ngono ku ya dibantah. Iyo setelane Ya setelane cocok Ya Allah. Padahal Bapak Ibu, jenengan pun sering pireng kiai-kiai lek ngaji nika nerangno kahanane tiangten alam barzah Dawe Kanjeng Nabi malmayyutu fi qabrihi ilal ghirik muw wa syaddiru da'watan dal wa qurbi as-sodiqillah fa iddal hajatun tahabbu dunya wa, wa ma kowe ra ngerti ra oh, apa-apa, ra apa-apa. Ora pateken. Tiyang ten gene alam barzah niku padha karo wong kelelep. Brok brok, jerit-jerit. Tawe tawe njaluk pitulungan. <coughs> nek nanggone donya kelelep mergo banyu, nek nang alam barzah kelelep mergo dosa. Jerit-jerit njaluk pitulungan, sing iso nulungi apa? Diantaranane donga. Dungane sapa? Dungane kanca, dungane tangga, dungane anak. Niki sing paling keneh diarep-arep dungane sinten? Anak. Dungane kanca keneh diarep-arep, tapi ana sayange. Sayange apa? Wong kui nek sugih, koncane akeh. Berarti akeh sing ndongakno. Nek ra patek rapat ra patek duwe kanca, rapat patek ana sing ndongakno. Lah nek wong melarat, tambah randhe kanca. Wong koncane yo mung siji loro sing setel padha ra geblege berarti sing dong ayo yang masih jilo rokui yang buah wong inek suge lo kape kape kok dong aku bate mana wong suge nih ya dia koni kaya mbak aku asli nih saya bate ngene kile pak huda dari bupati nih uang kaya tau saya ngaku pak huda gini mbak awak dewi coro diurut yo saya mambu mau mabuk kelek mau mabuk apa nih Nah, tapi nek wong melarat nih lho kabeh-kabeh kok dong ngakoni bateh. Ya Allah, dongane tonggo kenek pak di Arab dongane tonggo tapi tonggo kenek di Arab dongane gue nek diundang orang diundang orang arah leh saman tahu tuh nggak no buyutku sing wes mati orang arah orang tau tak undang kok diundang tuh nggak no saya dulu dulu kontah lilan tuh nggak no keluarga nih mati dulu dulu saya si, nah, seng undang wangi sugeh berkata gede ya tenan nantah lile tapi ya apa nah, tahlil roh berkata rantang buntelit taplaan entahlil ya semangat ya, raka rawan la ilaha illallah la ilaha illallah berkata gede bareng saya ngundang orang randuwe sampai tahlil matanya wes ngelirik hmm, berkata gepeng <laughs> paling ya tempe basah tewel rempeyek teri tahlilan ini rata nanan balas nah 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 bertahlil ini bertahlil sambutan para bapak para saudara matur suun wau wawasan tahlil mugi-mugi sedaya dosane almarhum di ngapura Allah ke ke nonggon muning bareng mulai turut dalan yang gerbang. berkat gepeng njaluk sepura bereng. <laughs> sepura ke, dungane tongko, dungane konca, ana, ora disepuro gak ya wis niku lek dongane tangko dongane kanca tapi lek dongane anak ora ana unsur ngono-ngonoku ikhlas tanpa pamrih lah anak jenengan iso diharapkan arep kirimane oleh iso nyelametno jenengan nyafaati jenengan ten donyo ten alam barzah ngantos ten akhirat niku nek anak jenengan saleh salihah hmm, dia montor motor T lewat diwasi Weber masih motor tepak terus masih raiku Beraku raiku raiku mau padano karo kuwi ngono Nek jenengan Masya Allah niki wau himbauan kepala sekolah mari RA mari PAUD RA mari RA MI mari MI MTS mari MTS muno nek wong Sumurgo kok anake di nang gone desa njoba wong Sumurgo gendeng kuwi. Mestine samane kudu iso narik desa njoba iso sekolah rene. Sapa sing apik gedekna Sumurgo nek sampeyan dhewe? Koke ngrungokno to radio omongine ngene. Ngene ngono dirungokno. Lek anake apik, soleh salihah ngeten iki apa maneh no kene ono pondoke diwulang ngaji ya Allah. jenengan wes kapundo tuh lo di sota di selameti ganjaran ini dia dia melengak neh yang motor lipat kan yang melengak neh katrok ratau roh motor jenengan di dongani di tahlili sering di ziaroi pesarianin jenengan di rumah Lah nek anake ora saleh, ngrasakno nyilameti nyodakoi nah lili. Hmm. Sapa kuburane lek ora tau? Kuburane Pak Ane ilang ra roh Jawane. Cara gelem sapa ya setahun pisan nek apir riyoyo ngono kae. Ya pantes-pantesan. Ya ora ngaji nang kuburan, ora godhak, ora tahlil ra iso. Nang kuburane sang warit. Intik-intik-intik-intik go warit, dadi kuburane Pak Ane dibebati ngono sampai tiga kembang piur 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 pak sebenarnya pak aku raisong ngaji pak pak tak kayak kembangnya pak yo wangi wangi pak jok khawatir enggak ada gerocok banyak gede gerocok 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 ajar pak aneh kok kuburan kelilipan nilo blok goblok bagi ragelem ngaji kuburan ini wong gerang goyang banyak tetenono nanya usulnya tak pongor gue mano Ya Allah, oh, ini ku anak. Lah ya, bapak ibu, anak solih solihahku sing piye? Kalau sampan kadang-kadang salah memahami anak soleh, wih orang kok nanti nanti sarungan baju takwa ke ambles sampai lewin teng rongkaruan, rongkaruan anak solihah Wih, orang karuan, pene pakaiannya berukut, jil, babaan, nung terus shalihah, orang karuan. Masih baju takwa, ketune, miring, nekoyo mas bro, ikan yora patek soleh, enggak ayo, aduk-aduk kaya... wahyu subuh windah, senajan macai roker, tapi kali yang saleh dadi saleh bocah lanang wong lanang kuwi aja mbok delok pakeane aja mbok delok kopi ae wong lanang iku piye ambles lewinteng ora wong eda ayu matane plorok 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 ngono pendelik pendelik ning bu wong lanang model ngono kuwi nek ayu sing ora ayu mek aku thok iki kok ana kaya tambah nemen kowe ya salihah wong wedok aja mung delok pakeane sing bruku jilbabane ora mesti kadang ana wong wedoki pakeane bruku jilban nek diwasi kododan kaya wanita suwah wong antek ndenger-ndenger saking salihah e ternyata ya kemiri diatek-atek urung ditari wis mriki anten mboten wong wedok sing model ngono Omae saya ndi nduk, omae nduk. Engko tak ampirane sedelok. Ya Allah. Aja mbok delok teko jenenge. Jenenge kadang ra cocok karo kenyataan. Ana wong jenenge Muhammad Musallin. Ya artinya kan wong sing sregep salat ahli salat, tapi ya belas ra banjek masjid. Nang masjid jeng ngenteni digotong wong papa diusung, pendosa kuwi. Padahal jenenge Musallin, Ora mesti kadang jenenge Slamet ngono uripe ya apes Ngurusi apa-apa kok ora ana sing nincer. Ora mesti jeneng ora cocok kadang-kadang. Ono wong jenenge waras ngono ya bentina nyontekno ngono. sabar tapi ngamukan. <laughs> enek kok wong jenenge syukur tapi uripe ngersu lo niku ya enek. Ora oh, pinter syukur padahal asma kak kinarya japa jeneng kuwi minangka donga sabar yo ben iso dadi wong sing dijinano syukur ben pinter syukur tapi kadang ora cocok ngono nggonku eneng wong lanang ku jenenge rame ngono ku duwe toko ya sepi ngono tokone jenenge rame kula nggadah kanca kenalan namine urip Celuane ne ya kang urip saiki wong mati di-tahlili namajid no di-samajid yung ga yukahbe gara-gara imamai yung apai tahlilani laran sambutan para bapak, jamaah sedaya monggo sarang-sarang kita tahlil nunga akan datang almarhum, kang urib, kang sampun mati urib jendengnya tapi mati wongnya ramesdi sholeh ni gu alqaim bihukukillah wa hukukil ibad sae hubungan ni Allah

kuwi salah kuwi. Rugi donya kok kere kowe kok. Kok ana nang Kere-kere. Lah wonge ana bejo akhirat. Bejo donya rugi akhirat. Rugi bejo akhirat, rugi donya rugi akhirat. Lah nek iso wong Islam ya akhirat. Pancen nek dibanding timbangane bejo rugi akhirat kuwi sak luwung rugi akhirat. Tapi yang mau terima luang, nang ya, urep kok terima luang, urep capo po. Enggak sih Allah neng ulangi ya Robbana atina fit hasana, fil akhirat hasana. Rao no, kok Robbana atina fit dunya terima luang, fil akhirat ini rao no. Saya kini orang Islam rugi dunia kabe, melarat kabeh, kere kabeh. Seng bangun masjid, seng kau yang koyang ini dapur ane sobo, saya dendeng bangun madrasah sopo, seng bangun pondok pesantren sopo, TPA, madrasah dinia. Sopo sing bangun wong Islam ke kabeh? Sing nyantuni fakir miskin yatim piatu sapa? Aja, ora bener. Wong Islam kok ibadah mahdhah tok tanpa nyambut gawe. Salah. Ngene wong lanang nang pegaweane wiritan, tirakat, poso, ora mergawi, Nang dina-dina nggawa tas be nang masjid rame Wong lanang model ngono ku tekan omah yakin ditampani omongan karo sing wedo. Wis wareg nek mangan masjid. Ora <tuk> roh apa-apa entek butuhan sak pirang-pirang ra gelem nyambut gawe. Hele, son muni telu kale buah kabeh kae. Misan nanem ya manak tilik bayi bareng beras entek apa nyambel lomboke garing brambange yontek entek ra gelem nyambut gawe. Kowe iki cara kenek diurupno brambang tak urupno tenan apa ngono ini bukan prinsip Islam. Wong Islam ini iso ya kudu sing soge. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aja sampai kalah. Saya istilahkan diringkes ae ganjarane kathah bayarane turah. Mergo fi dunya hasanah kuwi butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh gan jaran mangkat tuntunane wa badaghi fi ma ataqallahu ad akhirah wala tansana syibaka minad dunya. Wis peparinge Allah sing dikekno sampeyan kuwi usaha kanggo sarana nggayuh kebahagiaan akhirat. Tapi ya aja lali bagianmu saka donya walatan sanasi minad dunya. Makane sak polah tingkae wong mukmin kuwi kudu diniati golek ganjaran tapi ya ora lali nampa ba Yaran dadi apa wae niate golek ganjaran tapi aja lali nampa bayaran Dadi wong tani apene no sawah, bismillah niate ibadah, golek ganjaran. konek nek wis panen terus nampa bayaran. Dadi pedagang apene no pasar, bismillah niate dagang ibadah, golek ganjaran. konek nek dagangane payu bathi nampa bayaran. Dadi guru, dadi pegawai, apene mulang apene no kantor, bismillah niate ibadah, golek ganjaran. Lah tanggal 6 nom, nampa bayaran jadi kiai yang ada, apa ceramah, apa pengajian bismillah, niatnya ibadah golek ganjaran saya nah, bar pengajian terus lenek wayahku wayah saya guyu saya di sini seorang kiai di rumah saya seorang suami itu harus disadari ini gila dirasani kalau orang sumur hmm, berarti Pak Yayan ngaji golek duit boten boten. Lek kiai ngaji kok golek dhuwit kuwi dosa. Ngaji kok golek dhuwit, Do? dosa. Tapi luwih dosa neh lek ngundang kiai rambukei dhuwit. Ditambah nemen wedo sanem kowe. <laughs> Makane anak-anak panjenengan itu jadinya salah satu dari empat kriteria. ana eh kowe iki ra kok ngatur kiai <laughs> Nomor 1 ana anak sing pinter golek ganjaran tur yo kober bayaran iki sing soli solih-solih hawo sing paling ngapik, tak baleni <coughs> pinter golek ganjaran yo kober bayaran Nomor loro, nguber ganjaran ra kober bayaran nomor telu nguber bayaran rakober golek ganjaran nomor papat pesora pinter golek ganjaran rakober golek bayaran coba bapak ibu jenengan dua anak wedok dilamar bocah lanang model papat bocah podong iya ganteng gagah gede dua sehat atletis kuning kuning kulite sa untu untu nipisan. jajal yo ya, tak urut siji siji enggak saman milah yang nomor piro yang nomor siji bocah pinter golek ganjaran Yoko kober golek bayaran bocah soleh ahli ibadah mau cokor aneh fasih apal Quran pisan agan ah, cemengkling sholawatan ngelik ngelik ngimami ya cetokon khutbah iso ceramah ya pinter kaya akulah maksudnya kaya mau alim nurki nang terus dadi dosen apa dadi dokter deh ganjarane kata bayarane turah loh sing nomor loro

tasbih ya krotok 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 sewengi ini merotol tasbih pitu pitu suwe suwe kentean tasbih ngantek pesen tasbih songkorante no nah, masjid tapi orang nyambut gawe nenek lesu ya yo ngerokoti beduk karo ngerikiti caga ngelak yang ngokok banyu jeding bocah ini kena tipe mantu jurusnya mau limo moh mergawe mangan melok mertua Nek perlu diakehi mas lawe ta piro ngono. Moh mergawe mangan melok maratuwa. Maratuwa muring-muring mantu mencap-mencap mensep, maratuwa mangkel mantu mesam-mesem, maratuwa mongko mantu menengahe, maratuwa mbeng mantu minggat, maratuwa mati mantu melok marisi. 29 tambahan iki. Ngene iki yo Pak Malin. Nanggeten nang rawan. Nek kowe ora ngrah isa nek eh hey, saya sing nomor telu bocah berbayaran, bayaran tapi rako golek ganjaran Sora nyambut kayak ini semangat kerjanya tinggi etos kerjanya luar biasa anggur jam setengah papa tisu menunggu tangi. tapi orang subuh wes mulai buruh wesan ngewangi tangga nih buti ulu nepite oleh opah cakar telu karo Suwiwi loro kena gelawah sarapan jam itu langsung budal kerjono bangunan ngantek jam papat sore tekan nomah jam 4 ngarit, ngulak suket nggak makan wedus karo sapi ini bar maghrib, meter kampung keliling dodolan tahu tek jam 11 bengi tafakur ngeramal togel jam siji gelar kloso kancane diundangi gak jam ayah kopi. Jam telu saya melek ndelok bal-balan nang totoan. Dadi sing dipikirno dhuwit tapi ora ngaji, ora gelem sekolah, masyaallah. Saya nomor papat wis ora pinter golek ganjaran, ora kober bayaran ngemis ganjarannya orang oleh bayaran peplek, ganjarannya kadang bayaran sedang bapak ibu sama cara milih mantu, milih bocah lanang sing nomor pintar Oke, milih yang nomor siji, pinter golek ganjaran, kober golek bayaran, leres jenengan milih bocah lanang yang nomor siji. Tapi nuan saya bu, anak yang jenengan yang wedok-wedok ini di dididik ben pantas dilamar bocah lanang yang nomor siji wau wow, napa dereng. nanti lo gerangannya yu belas yu weyok nanti lo burek-burek ngono lo saman ojo pengen tok, ya ake tunggalin bu nek terima pengen tok kabeh wong tua pengen nanti mantu bocah lanang nomor siji mau ake tunggalin nek terima pengen aja pengen tok, jenengan nek kepengen duwe mantu bocah lanang si nomor siji waw pintar ngolek ganjaran, kobor ngolek bayaran Anake jenengan sing wedok-wedoke kudu dididik sak apik-apike eh, ben pantes imbang cara dilamar bocah lanang sing nomor 1. Aja keliru didik anak wedok, pemane zaman koyo ngene hati-hati. ati Engko di anak wedok nang dirma di rapet, dipakani warek, turak nang nggon sing anget. Pokoke bocah ben sehat, giat, semangat, kuat, luweme ngantik diangkat berat. Nek pengajian ra teko kon mikir ora iso, kon mergawe tambah lunga, nek mateng lakek mora. Mas gede apa ape no? ora iso apa-apa. Ora iso marut klopo, ora iso mbedakno tumbar karo merica. ngisin sini wong tuwa ngrugekno maratuwa. Masak bocah wedo kok senengane kluyur arek-arek kluyur turut ratan, numpak sepeda motor lanang mega proto fiction nang karo mekekeh ngono. Ngetono udile sing lorek. Nang nganggo rock cewek. Roke dawur. Yo ya, nek kapal terbang pesawat muda duur muda raketo bareng rock muda duur gak ya, muda nyengongo. Nya saya kimo deli seneng ane nganggu dah ukur rocket cowok kak rock model SMS selakangan ane metu saya ide <laughs> nengkupingnya disumpeli headset setelane MP3, gawaya tangannya tangannya keli HP BlackBerry, di setel ambek gede gede gede. Dan nih cawe itu model ngono ku kira-kira sengelirik cah nomor biro. Eh, eh ayo ya kabe orang nomor papa tok sengelirik, kabe nih perkara lirik. Ngomong aku wis dadi kiai nek ngono ku ya tak lirik kok. pun ya nglirik to, Menapa ngelamar ya pikir-pikir to lo apa ya level tau cewek ngono ku dapurane cewek ngono ku lo kena dijak golek ganjaran tora cewek ngono ku isong rumah bayaran tora ngomong wedok model ngono ku coro di pakai nopo dosi mendem maka ayo tiru kanjeng nabi pun kulo badeng ngaturakan satu materi torong diperhatikan ada seorang profesor namanya Profesor Doktor Hasiling. Beliau berbidato ngangge basa kados pengendikane para piyai sepuh mriki. above of the religion. Minstras in Allah Subhanahu wa taala and his sometime mysterious wife. I many give you That full suggested in this math, but now, human being can give you anything. The religion will give you. Uh, you are the inherits created. Is depend on grader from the law. that are the successful. As for the disbelievers, it is all ones for them. The belief not. The belief not is the winning man of the Rai Gedek. Kue paling rom rai gede tak gitu. Lo zaman saya ki wangi bahasa Inggris sama tak kandane. Maka lek kepengen dua anak soleh itu ada kiat kiat trik trik yang insya Allah kalau pada haflah tahun depan. <laughs> <laughs> Nak diundang. Nela waktu nevesi aine. Nek mangke jam 2 ada acara lagi. Ya. Di sini nih wang agak no rambu undang rapaten harap harap apa no bisa <SILENGALA> ngundang orang orang kene to orang kene wes kiai standar internasional lo lo tidak mau diundang no sumur gong ya <SILENGALA> po madrasah atau lembaga pendidikan mambaul ulum ini adalah merupakan mata rantai dari misi Rasulullah dalam rangka yang Allah maka kalau mengulang, Insya Allah nanti kalau juga sama saya eleng beberapa. Rasulullah itu ada dua fase, dua tahapan paling tidak yang akan saya sampaikan. Pertama, ketika masih di Mekah dan setelah Hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah, itu Rasulullah mengemban tugas membebaskan pemikiran manusia dari gaya fikir jahiliyah menuju hidayah yang islamiyah minat ilan nur yang biasanya sering disampaikan oleh para MC termasuk sambutan-sambutan ini -sambutan, roto-roto anggun MC biasanya ada rontok endel bisa kedua kalinya sholawat serta salam Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita. Nek junjung lo ke apa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Iki wong sing ora paham rumangsane Kanjeng Nabi ku pegawai PLN. Awang mengeluarkan kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang kayak pegawai PLN. Ini perlu diterangno. no. Minasyirki tauhid. Ajakan kepada tauhid. Minal maghdubi alaihim walabdolin. Menuju syiratul ladhina anamta alaihim. Tuntunan dalam suratul fatihah. Yang setiap hari minimal kita baca 17 kali. Mereka sedih salat sholat ta'ib itulah serokaat. Apa mana nek? sergap salat sunnah, rawatib, kebeliah, baktia, tahajud, duka, kaya putrane, wong sumur yang sergap-sergap salat sunnah itu enggak? enggak apa, ya belas kue ya mengguru nembak <tuh> oh, mau alim nur melengak rana khawatir tak? <tuh> ya Allah, ini tuntunan membebaskan pemikiran manusia dari abdolin kesesatan dan al maghdubi alaihim kelaknatan dari jalan yang sesat dan yang dilaknat menuju jalan yang nikmat seluruhnya diajak kepada ketauhitan dihilangkan dari kesesatan ini ngapunten ngapunten kalau tindesi meleh hati-hati bapak ibu menanamkan akidah terhadap anak-anak kita sesuai falsafah dalam agama begitu bayi lahir niku tuntunan tiga-tiga ya, ngomong adhani kupeng kiwa komati kupeng tengen surat inna anzalna hufi laylatil qadr peng pitu bonane ini filosofinya apa? kupeng tengen diadhani no Allah kenalkan ketauhidan, kupeng kiwa dikomati ajarkan sholat bentati anak yang sergap sholat bun bunane diwacana surat inna anzalnahu fi lailatul qadar tujuh kali disebutnya biar menjadi generasi yang qur'ani, berakhlak qur'ani pertama akidah jenengan kita sing hati-hati saya mungkin sing nembeng ngetren termasuk apa? NII negara islam indonesia banyak anak-anak kita yang dicuci otaknya sama neneng ngomong dicuci otaknya orang kok dibedel terus disuklin dirinso ngonong yora ngonong paham Hmm melengakne. Eh semboh ngacino pinggir ratane sing resiko pokoke. Kyai ne kalah ganteng karo montor tepak Pancen tak aku iki pancen orang ganteng tak akoni, tapi nek jere guruku nek jere bojoku yo samanku pesek bah, tapi sedep. Lha nah, sapa sing ape ngalemne gak bojoku dhewe. Pesek yo wis tak syukuri. Nting bangane mu alim nur bangir ngene iki. Ngene iki ana kelemane nek ngambungi gayah-gayah tuna. Rungethuk <giru> lambene gayah. pesek koyo aku kan pu enak ngambung iso peleg ngono. Dirungethuk ora lambene iso melok peleg ngono. Dadi bojo iso kelomoh rasah diraupi ngono. Nyu ana kelemane aku ora reken. Muga iso. Atidah ati-ati. ini sekarang mulai banyak ya Allah sing ilmu sejati Islam sejati kejawen iki mulai rame mana ngapunten ngapunten gak no Islam di Indonesia itu memang mau macam macam ada yang tateruf irhabi ekstrim seneng nyirek syirik, syirik bid'ah haram biasa nengun Sengkote 22, nol kan? Sekarang nge pro-imonitor, loh, wakbar! Nge pro-imonitor, nge bongi toko. Uang paham rumang sana, maknanya Allah, gue akbar ayo dong nge motor. imonitor ada yang model liberal liberal itu nge agama hanya difahami dengan akal nge masuk akal, yo nge 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 masuk akal, nge nge Padahal agama itu nomor satu iman baru difahami dengan akal. Lain nak kape kudu masuk akal. aku kuatir suwe-suwe bocah-bocah ni kiri dorak lembu tu pak. Soalnya orang masuk akal. ngentut lah mbak lembu tu. Nah, yang bebret bokong. Nek wudu sing diraupi kok rai le. Kok rai bokong sing diopok opok. Kan orang masuk akal. Maku tahu di ngono, koning tak jawab. Ya bener. Sing bebret bokong tapi nek wudu sing diraupi rai bener. Tapi kadase iso hilang secara hukum. Bodoh kara kue lorong motong sing loro matane mara nunggone mantri njaluk suntik pengen waras sing loro matane sing disuntik engko ora matane iki padha karo ngono kuwi Indonesia iki aliran sesat sudah tercatat sekitar 147 macem wong sing ngaku dadi nabi nang no Indonesia iki 100 158 alhamdulillah hmm. Masya Allah, mantek wengi kalau pas delok berita orang rondo tunggu yuk nenek wong aku dari nabi ku jenenge Chandra, lagi jenenge toh iso waru ya. nabi kok Chandra, wong kuru dawur, rambut e tuwo kuncir, tangkep karo polisi diinterogasi takoni, pekerjaannya apa, tukang ngelas, jadi lagi iki nenek nabi kok ngelas ini lagi iki, Indonesia i ya, masya Allah, kulo eling nomane, Jakarta pernah ada aliran al qiyadah Islamiyah. Wis mulai berkembang nang no Surabaya sampai saiki tasik wonten. Pendirine ngaku dadi nabi namanya Ahmad Musaddiq Al Gendengu Ewa nabi kok plorak-plorak kaya pindang ngono ya. Dadi salat ra wajib, puasa Ramadan rawajib, zakat rawajib, haji ra wajib. Jere Musaddiq pengen mlebu swarga cukup dengan membayar 600 ribu rupiah dijamin swarga. Lah ya kakek aneh to pirang Warga kok nomato sewu. lama, setelah itu ada aliran lagi namanya. Salamullah, sing Ada aliran namanya Salamullah, pendirinya seorang perempuan, namanya Lia Aminuddin. Dia juga ngaku jadi nabi, mendirikan komunitas kerajaan Eden. Eden Eden. mengklaim punya pengikut sudah 50 ribu jamaah dinyatakan sesat ditangkap polisi Lebaran ketangkap polisi malah ngaku jadi malaikat Jibril ini reputasi dan sejarah satu-satunya polisi di dunia yang mampu menangkap malaikat Jibril kita Indonesia luar biasa malaikat Jibril bisa kecekel Yo, dongo mawon bapak ibu mugo mugo sebentar lagi yang ketangkap malaikat Israel. Ini nek ketangkap aman, wong kene rano seng matek. Soalnya tukang jebut nyawa di penjara. <laughs> menunggu, si aku sing sing paling ku tunggu Yunai si Lia Aminuddin ku baru keluar dari penjara sebulan yang lalu diwawancarai salah satu televisi swasta. Kulo pas nonton ditakoni karo reporter eh Bu Lia, lho slamete nek nyelok kok Bu Lia kok ora Mamalia. Padahal Mamalia ku artinya kan binatang menyusui. Lho cara diceluk binatang menyusui yo ya pantes. Wong Lia Aminuddin rupane kaya tikus tontong ngono. Ndapa ayu. Bulia, e, Bu Lia, apa yang ibu keluhkan selama berada di dalam penjara? Menunggu dia yang jawab, saya itu selama di penjara sering mules dan sering sakit perut saya. Aku nggak uyung ngekek. Nggak di no karo buju bu, kubah, asing buku gue apa tuh baleka lekek dewe. Nggak iki tuh, eneng maleka tuh main ceret ya gue yang ngomong. Ya Allah. Nama No malang, tau wano. hati-hati sama nge-wes kuliah jenenge Yusman Roy mantan petinju ngaku jadi Nabi Yohan padahal paham Islam didik-didik mengajarkan sholat boleh diterjemah jadi sholat itu diterjemah dan ini cara oleh no, aku khawatir cah montong wadhan bareng diterjemah orang Allah Akbar Allah Akbar ora gusti Allah saya istu geng, gusti Allah saya istu wakeng Angkanya dibentangi uang gue, Ya Allah, jadi sholat ini takbiratul ikhram bukan Allahu Akbar Allah Maha Besar Corong imami bismillah pak Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang menjadi raja pada hari kiamat Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka bukan jalannya orang-orang yang kau murkai bukan pula jalannya orang-orang yang sesat makmumnya bareng ya ramin ya kabulkan lagi ini imamnya tegas lagi ini imamnya rondok lembeng kayak yang mau puisi kayak gitu mengkai model-model melas dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang mungkin kayak yana seng nangis tenanan, yana seng nangis jawab-jawaban sama nek ra percaya sampean delok sotenganmu mulai ana sing nangis jawab-jawaban -jawa. kowe aku nek pas masih arek sing nangis tenanan aku yang melok berbesmile Pak Apa nek pas nangis dewa-dewatan aku ya kudu guyu hasilene. <laughs> Ora nangis mbok tangis tangis-tangisno. <coughs> ya Allah, lene ke umpama cara dijarno. Lha terus ke epa terusan salate ya kacau loh. Wong jamaahi wonge macam-macam. Ngerti Pak? Lungono ndi nek jamaahi wonge model-model. Imame wong Jakarta, engko makmume ana sing wong Inggris, ana wong Solo, ana wong Sumoragung kene. sumurgung kene ana wong Madura. Kacau to. imamnya wong Jakarta ne, takbir bahasa Indonesia Allah maha besar makmum menggris dua bahasa Dewi God is the greatest lho <laughs> sing makmum solo ya halus takbirin gelamit gusti Allah ageng sangat nah kena wong sumur gong nek takbir gaya Allah di lah yang paling guyok no wangi takbir wang Madura Allah maha raja, tak iya kayak nganggo tak iya ya Allah akidah 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 itu adalin kesesatan yang kedua menghapus pemikiran manusia dari al-maghdubi alaihim dari jalan yang dilaknat ini budaya barat kalau sekarang yang materialistik, individualistik, hedonistik, kapitalistik. Bapak Ibu sing boten paham kula suwun jenengan etok-etok mantok-mantok. Untuk sekedar menyenangkan kiai. Aku ki ape ngangge basa sing enggek-enggeki sampeyan ora ngerti. Apa aku morning nganggo bahasa Inggris. orang ngarah cetha nek kowe. Ya mergo iso kowe I love you tok kowe. Karo icing under tuling ai blung nyu. Icing aku ngising nang watu. Tuling ai watu ning aku kecemplung banyu. Kuwi basa Inggris. <laughs> Kulon jenengan ini ngapunten sudah masuk wilayah jahiliyah modern, modern tapi jahiliyah, jahiliyah tapi modern. Ngapunten ngapunten, kalau jahiliyah klasik bien, tuhannya banyak tapi masih bisa dihitung. Ada Tuhan Latta, ada Tuhan Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu kurang lebih 360 berhala. Banyak Tuhannya jahiliyah jahiliyah klasik dulu tapi masih bisa dihitung hiliah modern yang sekarang saking banyaknya Tuhan ngampe kayak iso dihitung ada Tuhan internet ada Tuhan komputer ada Tuhan Facebook ada Tuhan webter ada Tuhan sinetron ada Tuhan surti lawong sholat isya karo surti penting Ada Tuhan Prabu Wijaya, ada Tuhan Nabila. Masya Allah, sekarang hidup di zaman seperti ini, segala sesuatu diukur dari materi. Orang hebat itu bukan karena iman, takwa, agama, akhlak, bukan, tapi karena harta, kekayaan yang berlimpah ruah, bukan rahasia lagi. Orang tua sekarang lebih seneng kalau anaknya pinter kerja, pinter nyambut gawe oleh duit akeh timbang anaknya sekolah, kuliah, ngentek no akeh. Gini apa nggih? Oh, ono bocah nyambut gawe no luar negeri, Brunei, Malaysia, Jepang, mulai telung tahun, sembangun rumah api itu motor api, nggak usah macam-macam, saya uang komentar, bocah kaya le, sukses tenan, anak e kaya lo sukses tenan, kabeh ngarani sukses, walaupun cair atau salat, orang isomo cokoran. Sementara ono wong muda tua kok muda ali ibadah, muda tua muda sergap jamaah, kira-kira ono borah wong sumur gong sing ngarani baik kaya le, tambah tua tambah sergap jamaah, alamat husnul khotimah sukses uripem baik, rau no. wong model ngono ku corok ini tambah dirasani yok. Bayo nama Citra mulai mulai paling kroso wis krosone apa modern wong kayak Paling wis krosone apa mati? Wong dihormati, wong dihargai bukan karena prestasi ibadah, tapi mereka sugai. Wis oleh ono wong sugai dihormati, dihormati, dihargai meskipun uangnya kelakuannya elek, akhlaknya apa? Ahli ibadah kok melarat? Orang pati kajen. Sama nanti ini ono acara apa? uang wong toko atau kok keria? Tinggal nongarap. Teko nek keri nggo nang arep, mergo sugih. Wong mlarat teko dhisik dong sang nang isor gedhang. Rapat sak rapat sampean diteni. Lek kathik wong sugih sing ngomong, liyane cep kelekep nggih napa nggih. Ayo nek wong mlarat sing ngomong, lagak leherong kecap lho dikendoni karo kancane. Rasa mela omong, mangan-mangan. Mangan-mangan rasa kakek ngomong. Apa usul tangannya tangane lagi dijunjunge dibate kok junjang-junjung tanganam, kedengkek kapok. Mun saiki ngelek mantu ki lho ora kok milih sekolae no ndi ngajine no ndi sing muruk sapa khatam kitab pira. Ora. Ngelek mantu sing dures saiki ya mergawe no ndi kendaraane apa bayarane. Hm, sumurga kok dilawan. Bapak Ibu sampean di anak wedok dilamar bocah loro sitoke ganteng gagah gedhe duwur tapi ora salat. Cita ibu cah soleh ahli ibadah tapi melarat mana zaman mantu sengti. milih seng? Sugah ahli ibadah. Tak wirah milah blog. Nah, aku kiai ayah apa mbok beli dui we. Ya bocah lanang ganteng gagah gede dua sugah yo ahli ibadah. Tapi yang mah dari mantu sampai ya nok saya ingin modelnya ngono sehingga hidup di zaman jahiliyah modern ini sehebat apapun anda sebaik apapun anda sepandai apapun anda kalau anda tidak punya fulus maka anda akan mam pus kan wonten pepatah ngawur al fulus yuhyin nufus waman laisa indahul fulus mam Orang percaya, tako, ada no desa-desa, ada no daerah-daerah, ada no pilkada, ada bupati, ada pilihan DPR, ada kepala desa, sama takok Pak, sama-sama, milih siapa pak? Jawabannya like hey, yura sopa -sopa. Yura ini jawabannya simpel. Eh, tidak ada siapa-siapa, mungkin hanya ada dua orang. Eh, tidak pilih. Yang nombor-nombor seperti ini, sama-sama pak? Pilih siapa pak? Ini aku yang mencari pak Mu'alim Nur. Tapi ya, ya pilih yang belum berjuang. Yang belum berjuang tidak pilih. Yang belum berjuang tak pilih. ngono nah, berjuang bu ya pak Yo berjuang beras baju dan uang ono <kutuh> <tuh> <tuh> nah, iki tak pilih ono nah, iki nih aku tuh milih nah, subhanallah sehingga mbak yuk ono uang api kok kaya malaikat api koyo malaikat nyalon dengan ragu lima dum dua orang arah tadi demet demet nyalon kok andum duit akeh okay. dadi senajan itu gak, bajingan tengik sampean gak roh bajingan tengik bajingan tengah tukang ini tukang ngucut kan kuliner bajing ini kok ditambahi tengah tengah ini pas ini kita telung dino saya betah <laughs> ini yang kedua kemudian waduh waktu ini tidak cukup ini menyangani lopiro kok gila <laughs> ini somben tak terus nona ini ada yang pokok Rasulullah pindah ke Medina pertama membangun politik membangun pertumbuhan politik yang disebut dengan political society ini, ya orang <tuh> ngerti <tuh> ya Allah seluruh komponen dirangkul nek jere ketua pengurus kekompakan mang ya moga-moga ora -moga gurune tok sing kompak pengurusnya ya kudu kompak soalnya kadang-kadang pengurus iki nek kompak tambah dadi urusan ta kandhane Lha eneng model ngono kuwi kok. Kuwi bu Kadang-kadang ngono tenan kok. Ngen kula enten lembaga buyar ya gara-gara ngono kuwi. Penguruse mek seneng urus-urus thok. Tambah dadi urusan kok no, penguruse. Muga-muga ana kene ora. Hmm, ana kene ngene. Ya mbah lek like, Ya artinya sesuai dengan sing didawuh Nawawi to harus ada kekompakan, kebersamaan. Ini Rasulullah begitu. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Kabeh dirangkul. Tidak ada lu siapa, gue siapa. Tidak ada. Bahkan Rasulullah menjelaskan makhluk yang pertama kali melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah adalah setan kan makhluk egois Allah itu ada yang selalu bener gak tahu salah jenenge malaikat makhluk sing ora tahu salah jenenge malaikat ono makhluk yang selalu salah jenenge setan nah di tengah-tengah antara malaikat dan setan itu ada kita menungso jadi kula sampeyan iki yo rondo malaikat yorondok, rondo kowe nek muni setan aja mbek masih aku <tuh> Masiki le guru nang wis sing gile. setan ambek Masiki Mbah akeh malaikate, mbah akeh setane. Nek tak gojlo ki kadang-kadang ra ros omben iso dadi kadang-kadang. <laughs> ya Allah. Nek akeh malaikate ya kula sampean dadi wong apik. Lah akeh setane ya kula sampean dadi wong elek. apa dosa dan kesalahan yang dilakukan setan sampai setan dilaknat sa anak putune dari inti neraka ketika Allah merintah usjudu li'adama fasa jadu illa tunduk kepada Adam sujudlah kepada Adam setan malah jawab khalaqtani minar wa khalaqtahu mintin kau ciptakan aku dari tanah sementara Adam kau ciptakan eh kewaleh memang salah pisah nembok guju. <tuh> kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Bagaimana saya api harus tunduk kepada tanah? Gak mau dong, tak tambah dong. Jadi setan, I am the best. Nengi sing tua racetoyo, I am the ngono Artinya, apa dosa pertama setan adalah dosa diskriminasi diulang. Tulis, Pak, tulis, Pak, tulis. Engkau, Dok, mandak lali. Makanya, kadang Anda mau ngomong "Kamu siapa, saya siapa?" Setan, gue aja macam-macam ke aku. Gue gila, terima siapa? gak roh, aku, siapa? Setan. Sama, kadang di orang nongkrong eh, kue kita terima sopo, gak roh aku kisah sopo. Coba pun, kalau menung sopo, jenengan setan. Salah satu keberhasilan Rasulullah itu karena penghormatan terhadap pluralitas. Ya, racetonnya. Eh. Seluruh komponen dirangkul, seluruh elemen dirangkul. Penghargaan yang diberikan bukan berdasarkan prestise tapi berdasarkan prestasi. Bukan dari sisi geneologi dia anaknya siapa kemudian kita hormati. Bukan dari sisi dia pangkatnya apa kita hormati dia ya, umurnya berapa kita hormati tidak tapi prestasi apa yang telah diraih prestasi apa yang telah dilakukan meskipun bocah sek cilik tapi kalau prestasinya baik dihargai dihormati meskipun gerang daplok alias bengkaroan kalau tidak punya prestasi ngapain kita hargai ya kita hanya menghargai tua eto aku ngomongin ini sama paham nama betul -tul? yang paling penting saya ini Rasulullah melakukan perubahan sosial Allah mesinnya ala Muhammad masih tekan jam siji ngumat umatnya ibu bapak Rasulullah itu manusia biasa seperti kita Muhammadun basharun laysa kal bashari bal huwa kal yaqut bainal hajari ya rabbi bil Mancana enak suara ni ibu-ibu kalau bapak-bapak. ibu-ibu saya enak, no di rumah gaga, no kupeng, lanangnya gagah gagah ingono, jak solawatan, ya lebebe, apa pancen, bujoni sama ini modelnya loyo ngono bu. <tuh> Muhammad itu manusia, tak selazimnya manusia, di antara bebatuan dia bagai mutiara ya Robbi Pengfir lana Muhammadku Muhammadku dengarkanlah seruanku aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku ya Rabbi Balimaka Pengfir oh, lana Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi Ku tanamkan dalam hati Ku amalkan sejak dini Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafiq <coughs> biasanya kan terus yang cah cilik-cilik nyauri, nyauri siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya rasul salamun alaik ya Rafiq Asha. Muhammad itu manusia sebagaimana gulon jenengan jenenge manusia ya sare ya melek ya dahar ya ngunjuk ya warek ya lesu podok kali kula sampeyan ya perang ya kalah ya nikah ya diseneni bojo Kanjeng Nabi kita tahu di sini Pak. Tahu tipe itu Pernah wayah ya jatah gilirannya Sayyidah Aisyah, Rasulullah telat setengah jam. Sayyidah Aisyah mangkel, aku wis macak ayu ket emang. Wayah jatah ku telat telat teteni nggo nek teko. Begitu Rasulullah datang uluk salam milu ora dijawab, Assalamualaikum ya Humaira. Ora dijawab. Malah Aisyah menuding Nabi dengan mengatakan, "Ha anta idda'ita annaka nabiyyun." Sampeyan iki ta sing jarene Nabi, Nabi kok telat. Mulane nek kiai delokno bunyai ora usah kaget. Aku biasa ngono kok jari kiai, kiai gombal tapi mereka yang bujuku aku yang mesem biasa ada yang sampai yang tak gasak sampai Rasulullah di lakna ngono itu mesem mereka apa? yang garwane itu bukti nek pancen wong lanange karo wong wedok mbok piye ngono mesti kalah. Kalah. Pun-pun-pun. Maka bedanya kita dengan Rasulullah itu hanya sedikit sudah sering saya sampaikan bedanya kita dengan Rasulullah itu kan sedikit kalau Rasulullah itu sedikit makan kalau kita sedikit-sedikit makan Rasulullah sedikit tidur kalau kita sedikit-sedikit kan sedikit tuh bedanya Rasulullah sedikit marah kalau kita sedikit-sedikit Rasulullah itu sedikit-sedikit istighfar kalau kita hanya sedikit Rasulullah itu sedikit-sedikit berdoa, kalau kita hanya sedikit, kan sedikit tuh bedanya. Mau bodoh menungsaannya ya, aku kalau Pak SBY ya beda. Kalau Pak SBY yang datang dikawal pas pampres, kalau saya yang datang ya pas-pasan, Banser, serera gelem ngatur aku. Nopo-nopo Nuk -nuk padahal lagi umpama sentoko bupati, no gu puera karuan ka. Nek sing teko kiai belas ra nih, Ya Allah. Presiden ini lelara titik meriang ngene lho. Mlebu Tran TV. Aku kok lara nemen ya trantanan. Tanan. Lha pancene beda kok ngantek dikongkon ceramah sak jam setengah ngombe blokora teri ngene. Iki rancane gurune do jempor kabeh to pirang-pirang. Angkete ra garing to paya guruan ngene. Nggih sampun muga-muga enten manfaate sing kula aturna. Lah ora mbokae ngombe kok. Kok oh, kebacut to iki. Wis sakmene

binaringan ilmu engkang manfaat iman engkang kiat binaringan akhlak engkang hebat akhirnya sakit nyelamatakan gulon jenengan dunia ngantos akhirat kita udah nggak akan para ustadz para bapak ibu guru yang mengabdikan diri di lembaga pendidikan membangun ulum ini mudah-mudahan diberikan kekuatan zahiran wa batinan selalu dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu mengantarkan anak didiknya menjadi generasi yang ulul albab. Rausah cilik ati, bapak ibu guru, senajan bayarani orang bejaji. Insyaallah janji jenengan ikhlas man robba sahirun, hatta yakula bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah ngulangi anak cilik sampai iso moco bismillahirrahmanirrahim jaminani suwargo

سراد الذين أنمت عليهم غير المغضوب <سؤال> عليهم ولا رب اغفر لي والوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه صلاة ننال بسرها حفظ القران والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الاحسان يا محمد حول الأحوال حول الأحوال إلى احسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح يا مفضل اللهم اجعل هذه المؤسسة منبأ الْعُلُومِ معمورة بعبادك الصالحين معمورة بعبادك المؤمنين معمورة بعبادك المتقين معمورة بعبادك المخلصين. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وتلاميذنا واهلنا من اهل العلم واهل التقى واهل القران واهل الجماعه واهل الخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا واياهم من اهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة حسناتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع برور برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوانا أكون بن وفقنا الله لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته